Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi untuk kita semua secara sederhana ya, mengiringi sebuah lagu yang cukup singkat, lagunya dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 287 ya. Kita akan coba lagu ini menggunakan style musik ya, menggunakan nada dasarnya D minor ya. Lagu ini berirama 4 ketuk ya. Kita akan coba pakai D minor. D minor itu sama aja kalau kita pakai nada dasar F ya. Beberapa chord di sini D minor ya, seperti ini ya. Ya, ini La Re Fa. Ya, seperti ini ya. Kemudian dia ada ke bass atau bemol ya. Nah, seperti ini ya. Ini naik setengah hitam. Re dan Fa di sini ya. Ini bass atau bemol. Kemudian ada C. Ya, sol, do, mi. Jadi lagu ini hanya 4 chord saja ya. Kita sudah bisa memainkannya. Ya. Kemudian tangan kanannya melodinya D minor itu do-nya ada di sini ya. 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 Terus ya, semakin tinggi ke kanan ya. Nah, ini kebetulan saya pakai voice-nya saksofon ya. Kita coba pakai saksofon ya. Jadi pertama itu kalau kita mau pelajari per birama ya, atau per baris atau per bar, sorry. Ada garis ke atas ini, ketemu garis ke atas ini namanya satu birama. Jadi kita coba pelajarinya itu per dua birama atau per satu birama, supaya tidak sulit ya, atau lebih mudah mempelajarinya. Nanti kalau sudah bisa baru digabungkan ya, dari awal sampai akhir ya, seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Di awal itu notnya mi la la si do la do do re mi gitu ya. Mi nya di sini ya, mi rendahnya ya. Mi ya di sini ya. Gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu chordnya D minor. Ya. Kalau udah bisa baru kita musikin ya, atau kita nyalakan style musiknya, kita musikin ya. Kita coba ya. Nah, gitu ya. Kita ulang ya. Kurang gede tadi kayaknya. Nah, ini kebetulan saya pakai stylenya home beat ya. Home beat dengan tempo 80 ya. Kemudian voice-nya saya pakai tenor saxophone ya. Seperti itu ya. Kemudian lanjut mi la sol mi gitu ya. Tangan kanannya ya. Mi yang di sini ya lebih tinggi dia. Kalau yang tadi mi rendah ya, pakai bawahnya ada titik ya. Mi tingginya di sini atau mi standarnya. Gitu. Kalau kita pakaiin chordnya dia ke bass atau bemol ya. Bemol. Kemudian C. Kembali ke D minor. Jadi bemol ya, la C, na na, ke D minor lagi. Kalau kita pakai musik ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut selanjutnya. Mi la mi re do re mi do si la gitu ya. Sini ya. Mi la mi re do re mi do si la gitu ya. Tangan kirinya chordnya mi la mi re do re mi do si la, masih di D minor. Kita hidupkan style musiknya ya. Itu ya. Lanjut terakhir mi la si do la gitu ya. Terakhir ya. Mi-nya di sini udah rendah dia.
chordnya bass atau bemol ya. C, D minor lagi. Kita gabungkan ya. Lalu kita coba dari awal sampai akhir ya. Kita coba ya. Seperti itu ya, secara sederhana iringannya. Selamat mencoba untuk kita semua, semoga berhasil dan terima kasih sudah menonton.